Halo Suparti, pada radio. Apakah Ibu sudah melihat gambar yang saya upload di Twitter? Ya sudah saya lihat. Ini yang kau maunya apa? Perlu Ibu ketahuin, nyawa Wadu berada di tangan saya. Sekali lagi, nyawa Wadu berada di tangan saya. Saya sudah menculik Wadu, dan sebentar lagi, mungkin atau tidak mungkin, tergantung nanti, Ibu tidak akan melihat Wadu sama sekali. Terus maumu ini apa? Aku tidak banyak sih maunya. Aku ini adalah penjahat kelas kakap di kota ini, dan aku mendengar Oke, terus. ibu dan Wadu ini sedang sedikit konflik. Makanya saya culik ini Wadu. Apakah Ibu Suparti masih ingin melihat Wadu hidup-hidup? Ya masih lah Pak. Terus maumu apa? Dari tadi berbelit-belit, maumu apa? Ibu sekali lagi berbicara kayak gitu, saya langsung tembak ini Wadu tanpa basa-basi. Tolong hormati saya ini penculik. Nyawa Wadu di tangan saya. Saya ingin Ibu Suparti minta maaf ke saya sekarang juga. Seperti pada Bapak penjahat kelamin, saya memohon maaf atas perkataan saya yang tidak pantas terhadapmu. Permintaan maaf diterima. Oke, langsung to the point aja. Saya dengar juga ibu ini sedang memiliki suatu hubungan dengan seorang yang bernama Sultan. Kacau nih. Pasti takutnya Bu Suparti bisa berpikiran ini ulah kau. Takkan peduli aku mah. Apakah benar Ibu Suparti? Sudah enggak lagi. Oh, sudah tidak lagi? Iya. Waduh. Kalau punya urusan udah sama lagi. Dia, urus sama dia aja, enggak usah bawa-bawa kita. Ini gimana? Udah enggak lagi. Waduh. Hey. Ya, bilang aja, tadinya ganggu jadinya. Mohon maaf. Tuh. Ternyata sudah tidak, tapi karena sudah terlanjur ya udah saya lanjutin. Bangsat. Kalau kamu mau minta tanggung jawab, kamu bisa langsung minta ke orang yang bernamanya Sultan Mangkuwan. Oke, sekali lagi saya tanya Ibu Suparti, apakah Ibu masih sayang dengan yang adik bernama Wadu? Ya sayang lah Pak. Apakah masih ingin melihatnya? Masih sampai akhir hayatku. Oke, saya akan memberitahukan suatu lokasi dan saya ingin ibu datang sendirian. Oke, sekali lagi datang sendirian. Jika saya melihat polisi ataupun orang lain bersama ibu, mohon maaf, hari terakhir Wadu hari ini. Apa yang harus aku lakukan? Ibu datang ke lokasi pom bensin 15 dan cari secari kertas. Iya Om, tapi boleh beri aku waktu sebentar dulu. Mau berbicara dengan IMS? Apa-apa. Iya, nggak jelas suara-suara. Segini kurang jelas. Apakah ibu bisa langsung berangkat ke lokasi yang akan saya kasih tahu atau tidak? Bisa. Oke. Lokasi yang akan saya kasih tahu adalah Udahlah, lokasi lewat yang aja lah. Ibu tuju sekarang adalah pom bensin 15 sama dan cari secari kertas. Jika sudah menemukan secari kertas, langsung kasih tahu saya. Pom bensin 15 juga.
Posisi ibu di mana? Baru selesai ngambil mobil, Pak. Lama kali, kau nggak sayang sama waduh? Iya, tadi mobil saya nggak bisa keluar, jadi saya harus iniin dulu, apa namanya, pindah-pindahin mobilnya dulu, jadi baru mobil yang ini bisa keluar dari garasi gitu. Saya tunggu 1 menit, jika tidak ada kabar saya langsung dor. Pak, mobil saya pelan ini loh. 1 menit dimulai dari set. Pak, tambah lagi lah, please, tolong. Waktu sudah berjalan 10 detik. Terajar. Tiga puluh detik. Lima puluh detik. Lima, empat, tiga, dua, satu. Waktu habis, bis party. Pak. Sekali lagi saya tanya, apakah ibu masih mau berlihat wajah atau tidak? Ya saya masih mau. Beli saya waktu tambahan lah. Oke, saya akan kasih waktu tambahan. Sekarang turutin kata saya terlebih dahulu. Ibu buka Twitter dengan atas nama Ibu Suparti sendiri, lalu tweet dasar Sultan Playboy. Gitu. Apakah bisa dimengerti? Haruskah, Pak? Iya. Saya tunggu 1 menit. Jika tidak ada Twitter dengan atas nama Ibu Suparti, mohon maaf. 1 menit dimulai dari sekarang. Sudah. Bagus sekali Ibu Suparti. Saya akan tunggu Ibu di pom bensin 15 kan. Ibu Suparti, apakah mendengar saya? Ganti. Dengar, Om. Saya tunggu 1 menit. Twitter seperti tadi dan tulis nama lengkap Bapak Sultan. Gara-gara tweet kau ini, Reh. Apa-apa, tenang aja. Jangan panik, pacar aku SMS nih. Bagus sekali Ibu Suparti. Sekarang Ibu posisi di mana? Lagi lewat sungai. Daerah Sandy Shores menuju pom bensin 15. Saya tunggu 2 menit lagi kalau Ibu tidak menemukan. Pak, saya jauh loh. Posisi mohon pengertian lah, di tol kiri kayaknya saya nih, bentar. Jauh kali. Makanya itu, kan saya dari Sandy Shores. Salah jalan sebenarnya aku tadi. Ya saya di sini. Sudah sampai lokasi. Sudah, Pak. Secari kertas, saya kasih secari kertas dan jawab pertanyaan yang ada di kertas itu, saya kasih waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang.